nyalain motor di mana ya? Dapat dari mana nih motor? Loh, ini punya saya. Justru kesini saya mau jual. Cuman saya nggak bisa naiknya nih. Nah, kayak gue kenal nih motor. Kenal dari mana? Ini saya mau jual. Kejadian lagi nih. Lu nyangka gua nyolong ya? Kan gua udah insap. Insap. Tapi ini kayak motor gua nih. Tolonglah jangan paksa saya emosi ya. Iya gua tahu, gua mah gak bikin emosi. Cuma nih kayaknya gua kenal nih motor nih. Emang motor cuma satu yang begini? Punya lu doang? Orang lain juga punya. Tapi ada tandanya kalau punya gue. Tandanya? Emang orang ada tandanya? Nih. Nah, di sini dong tandanya, bukan di situ. Nah, ini saya mau jual nih. Ini kalau nggak laku, ini mau gua bakar. Coba berani berapa? Berani berapa ya? Orang punya gue, ngapain gua bayarin lagi? Lu punya situ, orang gua yang bawa punya situ. Kalau lu yang bawa, baru punya lu. Wah, enak pasti. Ajak. Anak-anak kreatif nih pas ini. Lu kreatif apaan lu? Tahun lalu motor Honda gue. Yang Super Cup itu. Sekarang ini lagi. Pak, gua mau jual. Mau beli gak? Paket gua. Mau beli gak? Iya. Yeah. Nih, mau saya hancurin nih motor. Eh, jangan. Nyalainnya gimana ya? Nah, ini salah. Berarti bukan punya lu. Ini punya gua ini. Mati ini gimana? Maaf, ini gak dijual. Orang punya gua gak dijual apa gimana? Kacau nih. Kacau nih. Udah, gua pulang aja lah kalau gak mau beli. Eh, gua beli. Gua beli. Beli gak? Beli. Beli, mau jual berapa? Mau jual berapa? 40 juta. Nguntunginnya kebangetan lu. Kok gak maju nih motor? Emang ada giginya ini? Ini metik. Metik tapi gak maju. Majuin dong. Ini enggak nih. Bisa, gas aja. Standarnya. Tuh. Standarnya tuh. Wah, motor butut nih. Oh, pakai standar. Ya. Enggak maju tuh. Wah, bututnya motor gua hancurin aja deh.